audio interface ini punya desain yang elegan, kristal preamp-nya yang oke banget, dan juga punya fitur 4 outputnya. Ini dia M-Audio Air 192/8. Simak videonya sampai habis. Halo guys, balik lagi di channel Triple Tri Music TV bersama saya Fatur. Kali ini kita akan nge-review satu audio interface yang keren banget, namanya M-Audio Air 192/8. Per 8 ini karena dia mempunyai fitur unggul yang banyak banget ya. Nah itu, sebelum ini saya emang udah nge-unboxing dusnya ya. Dan di dalamnya ini udah include beberapa, ini ada buku manual guide, ada registration card dan juga kartu garansi, dan dia udah bonus converter MIDI out. Nah ini pin itu 3,5 mm ya. Nah itu udah bonusnya. Lalu dia udah, oh ya, dia dapat 2 ternyata. Dia dapat 2. Kemudian ini ada bonus kabel lagi Type C to Type A dan Type C to Type C ya. Ini udah include di dalamnya bonus kabel. Nah sekarang berhubung di sini ada bonus virtual instrument, saya bakal sebutin aja karena ini memang banyak banget bonusnya ya. Oke, yang pertama ini ada Pro Tools First Edition seri M Audio Edition. Lalu ada 11 Lite, lalu ada Air Creative FX Collection Plus, juga ada 20 Avid Effect Plugins dan DB33 Tonewell Organ. Nah, itu untuk lainnya. Dan produk seperti Air, ini ada Air Boom, Air Strike, Air Vacuum Vintage, Air Mini Grain, Air Expand 2, juga Ableton Live Lite DAW-nya, dan Touch Loops-nya. Wow, banyak banget ya bonusnya. Memang keren banget ini audio interface. Oke, untuk build quality-nya, dia permukaan atas dia menggunakan plastik, tapi udah glossy. Di bagian pinggir, dia menggunakan aluminium ya, jadi tebel. Wah, tebel banget nih. Bagian output belakangnya ini dia juga pakai plastik yang dop, dan bagian bawah permukaannya juga dia aluminium. Jadi ini bobotnya sedikit lebih berat ya, tapi desainnya udah solid banget, jadi kalau mau dibawa kemana-mana juga aman ya. Nah ini dia guys, beberapa button yang ada di M-Audio Air 192/8. Sekarang kita ke bagian atasnya dulu ya. Di atas ini ada main volume knob. Nah ini yang ngatur semua ke output speaker ya. Lalu preamp-nya itu dia pakai Crystal Preamps, Pristine Audio to Digital Converters dan Premium Components-nya gitu. Kemudian ada 2 input combo XLR line in di belakang, nanti saya bakal kasih lihat. Lalu di depan ini ada 2 input instrument dan 2 gain knob-nya ya. Dan juga ini ada pads-nya nih, jadi kalau ngurangin pads-nya, switch ini aja gitu. Nah ini maksudnya dia bisa nge-switch aja gitu, jadi bukan bisa misalnya di channel 1 input, 1 kemudian input lagi 1 sini. Nah ini switch aja gitu, jadi bukan sekaligus tapi bergantian. Nah selanjutnya setelah ada mic pad fitur di sini, juga yang pasti ada RGB clip-nya ya, nanti kalau inputnya masuk di sini. Juga ada direct monitor, nah di sebelah sini. Jadi mono atau stereo ini switch-switch aja teman-teman. Lalu juga ada monitor mix. Nah ini ada USB atau direct ya, jadi ke komputer atau ke direct input-input instrumen atau input di channelnya gitu. Kemudian ada input dari headphones di sini, juga volume knob khusus buat headphone-nya juga. Dan ada switch 1/2 dan 1 atau 3/4 ya, ini untuk headphone juga gitu. Nah, juga dia udah lengkap dengan button switch on off dari phantom power-nya dari kedua input channel XLR ini yang combo. Lalu ada blue LED ya di sini juga, udah lengkap juga. Dan ya seperti itu, saya bakal nunjukin bagian belakangnya. Nah ini dia teman-teman, bagian belakangnya ya. Tadi udah disebutkan ada 2 input combo XLR dan TRS. Lalu ada main output, ini satu duanya ini ya, left right-nya juga. Dia bisa pilih mau pakai TRS atau pakai RCA. Sementara yang 3/4-nya ini dia pakai RCA. Dan ini ada MIDI in, MIDI out 3,5 mm yang pastinya, dan input
USB Type C. Itu bagian belakang. Oke. Sekarang kita mau download audio driver dari M Audio 192/8. Kita search aja langsung ya. Nah, di sini udah ada websitenya di bagian atas. Klik aja langsung ke website M Audio. Lalu teman-teman pilih yang USB audio dan MIDI interface. Produknya pasti pilih R192/8 ya. OS-nya pilih aja mau Mac atau Windows. Di sini saya pakai OS Windows 10 ya. Kemudian short result. Klik. Nah, scroll dikit ke bawah, nanti teman-teman udah nemuin nah tanda merah ini untuk ngedownload ya. Klik aja. Lalu website yang berganti, kemudian scroll sedikit ke bawah ada download now, klik aja download ya di sini di bawah ini. Nah, sekarang ini udah posisi terinstall audio drivernya. Kita mau ngecek latensinya ya. Jadi, kita cek dulu aja di DAW, saya pakai Cubase. Kita ke bagian menu device-nya dulu ya. Nah, di sini kemudian device setup paling bawah, klik. Lalu pilih, nah sebelumnya saya pakai ASIO for all, saya switch dulu ke M Audio 192/8 barusan ya. Nah, di sini switch aja. Nah, teman-teman udah langsung dapetin informasinya, input latensi dan output latensinya. Teman-teman bisa lihat sendiri di input latensi ada 10.975 ms dan output latensinya ada di 8.889 ms. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu teman-teman detail-detail signal to noise ratio, frekuensi, segala macamnya ya. Tapi teman-teman sebelumnya bisa langsung cek aja di websitenya, itu udah detail banget semuanya. Tapi saya bakal sebutin poin-poin pentingnya. Yang pertama ada di mic input 1-2, terutama frekuensi responsnya 20Hz sampai 20kHz. Dynamic range-nya 104 dB, signal to noise ratio-nya 104 dB, gain range-nya 60 dB. Untuk line input, masih di combo yang instrumennya ini, frekuensi responsnya 20Hz sampai 20kHz, signal to noise ratio-nya 101 dB, lalu dynamic range-nya ini 106 dB. Kemudian untuk instrumen inputnya, yang depan ya 1-2, frekuensi responsnya ini masih 20Hz sampai 20kHz, dynamic range-nya 106 dB, gain range-nya 24 dB, terakhir signal to noise ratio-nya 98 dB ya, 98 dB. Oke. Okay. Untuk main dan aux RC outputs-nya dari 1 sampai 4 ini, frekuensi responsnya 20Hz sampai 20kHz juga, dynamic range-nya 109 dB. Dan headphone outputs itu dynamic range-nya 101 dB dengan minimal impedance atau minimum impedance 32 ohm. Itu dia teman-teman. Nah, itu teman-teman, setelah tadi saya ngejelasin beberapa frekuensi respon, dynamic range atau gain range-nya, juga sebelumnya juga udah ada latensinya berapa ya gitu, biasanya gitu. Juga ini yang fitur paling asiknya nih di M Audio 192/8 ini, punya fitur 4. Ini biasanya rata-rata teman-teman yang suka main sequencer atau yang ketika untuk player itu dia butuh metronom atau guide, dan juga ke FOH-nya ini dia berbeda lagi gitu ya. Nah, ini bisa dimaksimalkan dengan M Audio 192/8 ini karena fitur outputnya ini dia powerful banget. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bakal masuk ke sesi selanjutnya di part 2 mengenai gimana sih cara routing outputnya biar bisa di utak-atik gitu ya dengan software, terutama menggunakan Cubase 5. Nah, kayak gitu teman-teman. When some man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He treads the world for the good thing he's found. When a man loves, when a man loves a woman, I give you everything. I need you everything I've got. Trying to hold on to your precious love. Baby, baby, please don't treat me bad. Oh, when some man loves woman,
down in his heart. See, he can bring him such misery. Nah itu dia tadi teman-teman dari M Audio 192/8, hasil audio dari vokalnya, dari gitarnya, terutama input line instrumen dan di combo atau XLR ininya, gimana? Udah oke kan? Asik banget. Nah, fitur outputnya juga ini bagus banget ya, nanti di part 2-nya kita bakal bahas gimana sih cara ngerouting outputnya ini gitu kan, biar bisa maksimal untuk teman-teman yang biasanya untuk live session juga gitu. Setelah tadi dengar samplesnya dari M Audio 192 ini, teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil audionya gitu. Ini menggunakan Crystal PM gitu. Nah itu dia teman-teman M Audio 192/8. Kalau misalnya tertarik, ini langsung aja cek di online store kita, ada Tokopedia, Bukalapak, ada Shopee, dan harganya itu di 3.100.000-an aja. Atau teman-teman bisa langsung datang ke store kami di Jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 Kota Bandung, atau bisa scan barcode di samping saya ini yang udah langsung terhubung dengan WhatsApp customer service kami. Teman-teman yang punya IG langsung aja follow @tripletreemusic dan subscribe channel YouTube kami Tripletree Music TV. Saya Fatur dari channel Tripletree Music TV bersama Valdi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!